bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya matannya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatul alaih. Kita baca syarahnya karena kemarin matan sudah kita baca, halaman 99. Na'am barakallahu fikum, kata beliau. Wal farqu qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, antum lihat syarahnya halaman 99. Wal farqu bainal amrayn annahum taratan yastadillun bi ayatin ala madhhabihim wa la dalalata fiha. Naam. Perbedaan antara dua perkara tersebut di atas bahwasanya terkadang mereka orang-orang terdahulu berdalilkan dengan ayat-ayat untuk menguatkan madhab mereka, padahal tidak ada penunjukan di situ. Barakallahu fikum, tidak ada apa? Penunjukan dan pendalilan di situ. Naam. Awal kita lihat sini. Wa taratan yata'awwalun ma yukhalifu madhhabahum wa yuharifun al-kalam an mawadhi'i. Terkadang mereka menta'wil. Menta'wil sesuatu yang menyelisih madhab mereka dan mereka mengubah kalam dari tempatnya. Paham ya? Mengubah kalam dari tempatnya. Terkadang dengan harokat yang diubah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Mereka ubah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Berarti siapa yang takut? Allah takut kepada para ulama. Keliru. Karena diubah harakatnya, maf'ul diganti fa'il, fa'il diganti maf'ul. Kan itu. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa nadrib mathalan lidzalika bil mu'attilah. Dan kami akan memberikan permisalan untuk hal tersebut dengan contoh yaitu mu'attilah, ahlu ta'til. Haitsu yaqulun, yaitu ketika mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un nakirah atau tidak, Abdul Aziz? An-nakira fi siyakin nafi tufidu al-umum. Kami kata mereka, ini nakirah ini. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Hada yadullu ala annana la nusbit ayya sifatin fakunil makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak menetapkan sifat apapun yang itu untuk makhluk. Walaysa sahihan annal ayah tadullu ala maqalu. Dan tidak benar ayat tersebut menunjukkan apa yang mereka ucapkan. Yang benar ini tadi. Paham ya? Bahwasanya kita tidak menetapkan sifat apapun yang itu sifat makhluk, enggak menetapkan. Dan tidak benar ayat tersebut menunjukkan apa yang mereka ucapkan. Faham? Kalau mereka mengatakan, oh berarti tidak sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kita enggak usah menetapkan nama. Enggak usah menetapkan sifat. Lah kenapa? Kalau kita menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk katanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa hafidhakumullah jami'an. Na'am. Ayo na'am, barakallahu fikum, kita lihat di sini lagi. Apa kata beliau? Perhatian baik-baik di situ. Wa taratan yuharifun al-kalim. Terkadang mereka mengubah ucapan-ucapan dari lafadznya. Fa yaqulun, seraya mereka berkata innal murada bil yad, ini penting ini. Sesungguhnya diinginkan dengan tangan, al-qudrah awin nikmah. Sudah kami bahas berkali-kali ini. Ahlu ta'til terkadang seperti modelnya ini. Paham ya? Mereka mengatakan yang diinginkan dengan tangan itu adalah qudrah, kemampuan awin nikmah. Lah kalau kemampuan cuma dua, benar atau enggak Husain? Baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan, kedua nikmat katanya, enggak benar. Kedua kemampuan enggak benar. Kemampuan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nikmatnya juga enggak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi enggak benar kalau dikatakan nikmat cuma dua, qudrah cuma dua. Benar atau enggak? Abdurrahman, enggak benar. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Nah, bahwa kata beliau di sini, fahum yusbituna hadal lakin muharifuna. Mereka menetapkan tangan, menetapkan tangan, tapi mereka mengubah makna gitu loh. Mereka menetapkan tangan tapi mengubah makna. Nah, tangan punya tangan nggak? Tangan punya, tapi tangan itu bukan tangan beneran gitu loh. Faham belum bedanya? Jadi mereka menetapkan Allah Ta'ala punya tangan nggak? Punya tangan, tapi bukan tangan beneran gitu loh. Tapi tangan ini maknanya kudrah atau apa? Nikmah katanya. Berarti mengubah makna atau tidak? Mengubah makna lah. Antum aja, kita aja manusia, misalkan contohnya aja, Husain, antum punya tangan gak Husain? Punya tangan, tapi bukan tangan itu sebenarnya. Orang marah, manusia marah, apalagi Allah SWT.
Nah, barakallahu fikum, yang Allah Ta'ala adalah apa? Zat yang mempencipta, enggak mungkin itu ya. Allah musta'an, kita lihat sini. Fahmisbituna la hadza lakin yuharrifuna. Mereka menetapkan hal ini tapi mereka mengubah makna. Fataratan yuhammiluna lafdha ma la yatahammalahu. Terkadang mereka membawa lafaz pada sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya. Wataratan yasrifunahu an makna. Terkadang mereka apa? Yusrifunahu an makna. Terkadang mereka memalingkan lafaz tersebut dari maknanya. Tangan dibilang kudrah atau nikmat, malingkan berarti ya, memalingkan dari makna aslinya. Wa min hadza ma waqa'a akhiran min ulaika alladziina fassaru al-Qur'an bima sama bil i'jazil ilmi. Allahu musta'an. Dari penjelasan ini, ngabarakallahu fi, termasuk juga dalam pembahasan ini, ma waqa'a, yaitu sesuatu yang terjadi di belakangan ini dari kalangan orang-orang yang mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan dinamakan dengan i'jaz ilmi. Paham ya? Jadi kata mereka ini mukjizat yang ilmiah katanya. Nah, barakallahu fiikum, orang enggak ada yang bisa menandinginya. Haitsu kaanu yuhammiluna al-Qur'an ahyanan ma la yatahammal. Yaitu mereka terkadang membawa Al-Qur'an itu pada perkara-perkara yang tidak terkandung oleh Al-Qur'an itu loh. Lafaz-lafaznya. Sahih annalahum istinbatat. Benar, mereka punya istinbat, punya istinbat, punya pengeluaran-pengeluaran dalil, jayyidah, istinbat yang bagus, paham ya? Cara berdalil yang bagus, tadullu ala anna al-Qur'an haqqun, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar, wa minallahi azza wa jalla, dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanfa' fi da'watin ghairu muslimin ila al-Islam, dan juga bermanfaat untuk mendakwai selain kaum muslimin untuk apa? Masuk agama Islam. Mimman ya'tamiduna 'alal adillah, dari kalangan orang-orang yang mereka bersandarkan kepada apa? Kepada dalil-dalil al-hissiyah, dalil-dalil yang bisa dicerna oleh panca indera, dilihat. Fi tashihi ma ja'a bihi ar-rasul, untuk menarikkan apa yang dibawa Rasulullah SAW, lakinnahum ahyanan yuhammilun al-Quran ma la yatahammalah, akan tapi terkadang mereka membawa Al-Quran pada perkara-perkara yang tidak dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Misal qaulihim, seperti ucapan mereka, inna qaula ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai segenap jin dan manusia, in sata'atum, jika kalian mampu, antang fudhu min aktaris samawati wal ard, kalau kalian mampu tembuslah penjuru-penjuru langit dan bumi. Fangfudhu, lakukanlah. La tangfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus langit kecuali apa? Kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya dustanya orang-orang yang mengatakan ada yang pernah naik ke bulan. Masuk ke bulan menancapkan bendera Amerika Serikat katanya. Tancapkan gitu. Paham ya? Neil Armstrong katanya. Siapa kan? Iya kan? Kata mereka Neil Armstrong ya. Ayana barakallahu fikum, itu ini lihat enggak mampu nembus langit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai tertipu ya. Nah, Allah musta'an. Kalaupun mereka ingin mengatakan ini bulan beneran atau yang semisalnya, ya kalau berdasarkan dalil yang ada tidak ada yang mampu kecuali apa? Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. In hadza ya'ni al-wusul ila al-qamar. Maksudnya adalah sampai ke bulan itu loh. Wa ila nujum, sampai ke bintang. Wa masbadanik. Paham ya? Nembus langit sampai ke bulan sampai ke bintang itu enggak mampu. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berkata, la tangfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan apa? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasultan indahum ilm. Sultan menurut mereka ilmu, kecuali dengan ilmu. Berarti kalau punya ilmunya bisa nembus gitu loh. Amerika Serikat punya ilmunya sehingga nembus. Paham ya? Masuk ke bulan ditancapkan bendera Amerika Serikat. Iya benar enggak sih? Kata mereka namanya Neil siapa? Neil Armstrong, itu ya, Allah musta'an. Nah, enggak benar ya? Kata mereka na'wil ini sultan dikatakan ilmu gitu loh. Padahal sultan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo kita lihat sini. Wa hadza la syakka annahu tahrif, ini enggak diragukan lagi, inilah tahrif. Wa annahu haram, dan ini haram. An yufassira kalamullah bihadza, an yufassara kalamullah bihadha, ini perbuatan haram, yaitu ucapan Allah Ta'ala ditafsirkan dengan ini. Li'anna man tadabbaral ayata wajadaha, dikarenakan barang siapa yang merenungi ayat tersebut akan menjumpai, mendapatkan maknanya. Tatahaddas an yaumil qiyamah, ini berbicara masalah hari kiamat sebenarnya. Wasiyak kulluhu yadullu ala hadha, dan konteks pembicaranya semuanya menunjukkan hal ini, enggak mampu manusia untuk menembus langit. Summa innahu yaqul, kemudian dia mengatakan, ang tangfudhu min aktaris samawati wal ardi fangfudhu wa haula amana fadu min aqtaris samawat, dan mereka tidak mampu untuk menembus penjuru-penjuru langit. Bal wa ma wasalu ila sama, bahkan mereka pun enggak sampai ke langit. Langit yang di atas kita ini, antum kiranya paling atas? Bukan. Antum naik pesawat,
Sudah pernah naik pesawat belum antum? Sudah pernah naik pesawat belum? Sudah pernah kan? Nah, kalau naik pesawat antum di atas awan itu, paham ya? Di atas masih ada lagi. Paham ya? Antum lihat mungkin di bawah antum kayak awan aja. Paham ya? Tapi di atas masih ada lagi. Jadi belum paling atas ini kan 7 lapis langit ya enggak? Nah, barakallahu fikum na'am. Yang pernah naik pesawat mungkin bisa ngelihat karena lihat bawahnya kok enggak ada bumi ya? Karena di atas gitu loh. Di atas antum ya bumi, bawah sana. Paham ya? Tapi kalau masih di situ, nah ya kelihatannya memang enggak ada bumi tapi di bawah ada gitu loh. Faham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat ini. Kata beliau, wa aidan yaqul, dan juga orang tadi mengatakan yursalu alaikum aswad, na'am alaikum aswad min narin wa nuhas. Akan dikirim untuk kalian berdua. Paham ya? Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Naam, maksudnya kalau seandainya benar itu dikirim. Dikirim apa? Dikirim naam barakallahu fikum cairan-cairan api neraka yang panas dan juga apa? Naam barakallahu fikum tembaga yang leleh. Paham ya? Naam, nuhasu tembaga yang dilelehkan yang panas ngeri. Wa haula lam yursal alaihim, padahal mereka belum diberikan, belum diutus pada mereka, belum dikasih gitu ya. Karena apa? Karena belum naik. Walhasil anna minan nas man yatajawaz wa yaghlu fi isbati asya' minal Qur'an madalla 'alal Qur'an. Madalla 'alal Qur'an. Kesimpulannya bahwasanya sebagian manusia ada yang berlebihan hulu ekstrim di dalam menetapkan perkara-perkara dari Al-Qur'an yang ditunjukkan padanya Al-Qur'an. Wa minhum man yufarrid, ada juga yang mereka meremehkan wa yanfi asya' dan meniadakan perkara-perkara dalla 'alal Qur'an, tunjuk oleh Al-Qur'an. Seperti tangan dibilang bukan tangan. Lakin yaqul hadza ma qalahu ulama as-sabiqun wala naqbaluhu. Akan tapi yaqulu hadza ma qalahu, na'am, dia mengatakan hal seperti ini, na'am, selama tidak diucapkan oleh ulama terdahulu wala naqbaluhu, kita tidak menerimanya. La sarfan wal adlan, tidak secara pemalingan, tidak pula secara na'am barakallahu fikum bertepatan, tidak diterima sama sekali. Wa hadza khata'un aidha, ini juga tidak benar. Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka pengennya apa pengennya? Pengen itu mengubah pengennya itu. Nah, pengennya itu mengubah. Fa idza dalla al-Qur'an ala ma dalla alaihi al-'ilm al-an min taqaidil makhluqat, maka apabila ditunjukkan oleh Al-Qur'an apa-apa yang ditunjukkan oleh ilmu yang sekarang ini berupa detailnya makhluk-makhluk yang ada ini. Sekarang kan makhluk banyak sekali sekarang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, manusia banyak sekali ya. Falamani amin an naqbalahu wa an nusaddiqa bihi idza kana lafdhu yahtamilhu. Maka enggak ada penghalang, enggak ada larangan untuk kita menerimanya dan membenarkannya apabila lafaz tersebut apa memang mengandung makna tersebut. Amma idza kana lafdhu la yahtamilhu fala yumkin an naqula bihi. Adapun kalau lafaz tersebut tidak mengandung makna tadi, maka tidak memungkinkan untuk kita mengatakan dengannya. Kesimpulannya, untuk masalah tafsir panjang lebarnya upayakan dikembalikan kepada para salaf, selamat sudah. Paham ya? Karena para salaf itu bagaimana tarekatnya para salaf? Aslamu a'lamu ahkam. Lebih selamat, lebih bijaksana, dan mereka lebih tahu. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.